Resmi menjadi sepasang suami istri sejak 10 Juli 2010 lalu, rumah tangga pasangan Reva Sungkar dan Sisi Priscilia selalu tampak harmonis. Namun kendati demikian, bukan berarti pernikahan yang sudah dikaruniai dua buah hati itu selalu adem ayem saja. Diakui Rifat, ia dan sang istri sering berbeda pendapat hingga membuat keduanya bertengkar. Tapi untungnya, pasangan ini selalu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang mendera dengan baik tanpa harus melalui pertengkaran yang hebat. Inti di hubungan ini adalah komunikasi. Komunikasi verbal, komunikasi interaksi, bukan komunikasi WhatsApp, bukan komunikasi lain gitu, bukan. Kalau sekarang tuh orang berkomunikasi melalui alat komunikasi, tetap aja dia adalah pihak ketiga, bukan direct. Karena orang kalau komunikasi ketemu langsung itu gestur tubuhnya, peribahasanya, santunnya, sampai emosinya kita bisa tahu dia minat atau enggak. Ya, lewat komunikasi dua arah yang dilakukan Rifat setiap kali rumah tangganya dengan Sisi dihantam masalah membuat mereka tetap menjadi pasangan yang selalu harmonis hingga saat ini. Dan selain selalu menjaga komunikasi, Rifat dan Sisi ternyata juga selalu menikmati quality time berdua tanpa diganggu oleh kedua anaknya. Kita lihat schedule. Schedule-nya kalau memang anak-anak itu lagi ada di rumah omanya, ya kitanya jalan-jalan. Tapi itu bukan jadi prioritas utama kita lah. Priority-nya adalah kita spending waktunya agak sibuk ya dengan kerjaan yang sudah mulai ini, tapi komitmennya itu tadi berempat dulu. Kalau empat udah dan omanya mau nyewa anak-anak lagi di sana, ya baru kita yang pergi. Jadi bukan kita duluan, tapi kita berempat dulu.